Selamat Pagi, how are we today? Bagaimana kabar kita semua pagi ini? You're looking good. Anda semua kelihatan baik. Why is everyone sitting up the back? Kenapa semuanya tapi duduk di belakang? I like people sitting at the front where I can see their eyes. Saya suka orang-orang duduk di depan supaya saya bisa lihat yeah, mata-matanya, bukan di belakang. Jadi, mungkin boleh ada orang-orang yang maju. I'd like to bring greetings uh, from Nations Church in Perth. Saya mau menyapa atas nama Nations Church di Perth. Uh, my name is Ken and I'm the missions pastor at Nations Church. Nama saya adalah Ken dan saya adalah pastor bagi misi di Nations Church. I bring you greetings from the senior pastors there Pastor Ken and Chrissy Lee. Saya menyapa dari senior pastor. Sorry, can you repeat the name? Ken and Chrissy Lee. Ken and Chrissy Lee itu adalah senior pastor di Nations Church. Mereka juga menyapa saudara semua. We are a multi-site church in Perth. Kami adalah gereja yang ada di beberapa lokasi di Perth. We are very international. We have people from everywhere. Gereja kami internasional dan ada orang-orang dari berbagai dunia. We have five campuses in Perth. Kami punya lima kampus di Perth. One in a country town. Satu ada di country townnya. And then we have another campus in Phnom Penh in Cambodia. Kami juga punya satu cabang itu di Kamboja. And then we have another campus in Cork in Ireland. Dan ada satu juga di Cork di Irlandia. We are reaching out wherever Jesus sends us. Kami mau menjangkau kemanapun Tuhan mengirimkan kami. Amen. Amin. You know, I get the privilege to travel to many nations in the world. Saya mendapatkan sebuah kehormatan untuk bisa ber, mendatangi berbagai negara di dunia ini. And I love what I'm seeing Jesus doing. Dan saya suka sekali menyaksikan apa yang Yesus kerjakan. I'm seeing the church come alive. Saya melihat banyak gereja yang menjadi hidup. Saya suka melihat Tuhan itu meng menggoncang gereja-gerejanya untuk menjangkau dunia yang sedang semakin mati ini. We don't hear on the news and read in the newspapers what God is doing. Kita nggak banyak mendengar di berita-berita atau membaca di koran-koran apa yang Tuhan kerjakan. But I see it as I go to these these countries Tapi saya melihatnya langsung ketika saya mengunjungi negara-negara ini. Jesus name being glorified. Nama Yesus dimuliakan. Jesus name being lifted high. Nama Yesus ditinggikan. Many, many people coming to Jesus. Ada begitu banyak orang datang kepada Yesus. We are seeing miracles. Kami melihat banyak keajaiban. Because it's the same Jesus today that walked the planet 2000 years ago. Karena dia adalah Yesus yang sama yang hari ini ada sama seperti Yesus yang berjalan di dunia ini 2000 tahun lalu. It's the same Jesus who heals and saves today. Ini adalah Yesus yang sama yang menyembuhkan dan yang menyelamatkan. Amen. Amin. He is so good. Dia Allah yang begitu baik. Jesus said, "Look up." Yesus berkata, "Lihat." The fields are ripe for harvest. Uh, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. In 40 years of being a pastor. Selama 40 tahun saya jadi pastor. I have never seen people more open to the gospel of Jesus Christ than they are right now. Saya tidak pernah melihat orang lebih terbuka akan kebenaran firman Tuhan daripada hari ini. Come on church. Mari gereja Tuhan. Come on church. Mari gereja Tuhan. It's time to be busy for Jesus. Waktunya sibuk untuk Tuhan. It's time to be passionate for Jesus. Waktunya untuk bersemangat bagi Tuhan. It's time to reach out. Amen. Waktunya untuk menjangkau. Amin. You are very quiet. Anda <laughs> begitu tenang, suaranya pelan. <laughs> Jesus said in John chapter 15 and verse 16. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16. It says he chose you and appointed you. Dia memilih saudara dan menetapkan saudara. And, that was to go and to bear fruit. Untuk pergi dan berbuah. And that will be fruit that will last. Dan buahmu itu tetap. So today I felt God wanted me to speak on a subject that is so important saya merasa hari ini Tuhan minta saya berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting untuk bagaimana kita semua bisa berbuah is dan bahannya supaya kita bisa berbuah adalah kesatuan Kenapa menurut saya kesatuan itu jadi sebuah hal yang penting when so often what we see Ketika begitu banyak hal yang kita lihat sekeliling kita adalah justru tidak adanya persatuan. Orang-orang di gereja yang mungkin nggak mau bicara satu sama lain. People who Orang yang mungkin tersinggung. People who think, Orang-orang yang mungkin berpikir kenapa mereka dapat hal itu tapi saya tidak. People who disagree with the vision. Orang yang mungkin tidak setuju dengan visi. Orang yang mungkin datangnya sesekali karena nggak nyaman. Why if unity is so important, do we experience disunity? Kalau memang kesatuan adalah hal yang sangat penting, kenapa justru hari-hari ini kita banyak mengalami tidak adanya kesatuan ini? At times in the church. kali di gereja. People that grumble about the preaching. Orang-orang mengeluh tentang khotbah. Please don't grumble. Tolong jangan mengeluh. If you do, tell pastor, not me. Kalau mengeluh jangan kasih tahu saya, kasih tahu pendeta Pak Rudi aja. People that get upset with the music. Orang yang mungkin enggak suka dan kesel karena musiknya. Too loud. Terlalu kenceng. I don't like that. Saya enggak suka. You know what I'm talking about. Saudara tahu apa yang saya maksud. Right. Ya. Yeah. You see unity is so important because Jesus said it was important. Saudara kesatuan jadi hal yang sangat penting karena Yesus yeah. berkata itu penting. If Jesus says something is important, then it's important, right? Kalau Yesus berkata bahwa satu hal ini penting, berarti itu adalah hal yang penting kan? I want to read a couple of verses from John chapter 17. Saya mau bacakan beberapa ayat dari Yohanes 17. And I'm reading from verse 11. Dan yang pertama saya baca dari ayat 11. This is Jesus prayer just before he went to the cross. Ini adalah doa Yesus persis sebelum dia naik ke kayu salib. He could have at that time been praying many things. Pada saat itu dia bisa berdoa banyak hal. I know I would have been. Saya tahu, kalau saya di posisi itu, saya akan lakukan itu, But the thing that burned in his heart tapi satu hal yang membakar, yang menggelora dalam hatinya, was to see unity adalah untuk melihat sebuah kesatuan the believers. di antara orang-orang percaya. Listen to what he says in this great prayer. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Yesus dalam doanya. Verse 11: says, "I will remain in the world no longer." But they, that is the disciples, that is us, are still in the world. And I am coming to you, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Di dalam ayat 11 di, dikatakan bahwa dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka yang adalah murid-murid Kristus dan kita semua masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. And then from the same from verse 20. Lalu dari Yohanes 17 juga di ayat yang ke-20 Jesus said, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message." That is us today, right? Yes. Di ayat yang ke-20 dikatakan Yesus berkata bahwa dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, yang adalah kita semua di sini hari ini, betul? So Jesus is praying and in verse 21 it says that All of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, so that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Dan Yesus juga berdoa di ayat 21 supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Dari doa ini, kita bisa lihat bahwa kesatuan bukanlah sebuah pilihan. It is the cry of Jesus' heart. That his people would be one, as he and the Father were one Ini adalah seruan hati Yesus supaya orang-orang yang percaya menjadi satu sama seperti dia dan Bapa adalah satu that is in complete agreement Ada dalam sebuah persetujuan yang utuh Because Karena lewat itulah kasih dalam semua keindahannya, dalam semua keutuhannya itu bisa nampak. We notice in verse 11, this is so important because Jesus said that he would protect unity by his name. Ini sangat penting karena di ayat 11 dikatakan bahwa Yesus akan melindungi kesatuan ini dengan namanya.

Dan dia berkata bahwa aku akan memberikan namaku untuk melindungi kesatuan ini. You see, unity is more than simply a name. Saudara lihat bahwa kesatuan ini lebih dari sekedar istilah dan sebuah nama. Jesus name is more than the word Jesus. Nama Yesus lebih dari sekedar kata Yesus. In the Bible where it talked about where it talks about a name, it's actually talking about the character. Dalam Alkitab ketika disebutkan sebuah nama, itu sebenarnya bicara lebih banyak tentang karakter. It's talking about the na the nature. Itu membahas tentang naturnya orang tersebut. We will know that God loves. Kita tahu bahwa Allah adalah kasih. But far more than that, God is love. Lebih dari Allah yang mengasihi, dia adalah Allah kasih, Allah kasih. Itu adalah pribadinya. He cannot help but love. Dia tidak bisa melakukan hal lain karena dia adalah kasih. His name speaks of his character. Namanya menunjukkan karakternya. All of his character is behind wanting us to be in unity semua yang adalah karakternya itu menginginkan kita dalam ada kesatuan ini. You see, in Exodus 33, dalam keluaran 33, we read where Moses has been up the mountain receiving the Ten Commandments. Kita baca bahwa Musa itu ada di atas gunung dan sedang menerima sepuluh perintah Allah. And he comes down the mountain Dan ketika dia turun dari gunung itu, dia lihat bangsa Israel sedang menyembah lembu emas. Moses is so angry. Musa sangat marah. But then he realizes that God is even more angry. Tapi dia juga sadar bahwa berarti Allah lebih marah lagi. He says to Moses, Allah berkata kepada Musa. These people that you have led out of Egypt. Orang-orang ini yang kamu pimpin keluar dari Mesir. Moses says, no, 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 I didn't lead them. You led them. Dan Musa bilang, enggak, 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 Tuhan, bukan aku yang bawa mereka keluar. Then God said, Kau yang bawa mereka keluar. These people, I'm gonna wipe them out. I'm gonna kill them all. Dan Yesus berkata. Allah berkata orang-orang ini saya akan bunuh mereka semua. They are so rebellious. Mereka sangat pemberontak. Moses out of you I'm gonna make a great nation. Dan dia berkata bahwa Musa dari kamu aku, aku akan bangkitkan bangsa Moses yang baru. Moses said, no 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 God. Dan Musa bilang enggak 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 Allah. Don't you remember your promise to Abraham and to Isaac and to Jacob? Tidak kan kau ingat janjimu pada Abraham, Ishak, dan Yakub? Promise you promised you by a great nation. Bangsa berjanji pada mereka mereka akan bangkit sebuah bangsa yang luar biasa. Then Moses said, you kill me but don't kill these people. Dan Musa berkata bunuh aku aja jangan bunuh you orang orang, wipe orang ini. You put me out of your book but not them. Dan Musa berkata keluarkan aku dari Buku kehidupanmu, tapi jangan orang-orang ini. The God said to Moses, okay, Moses. Dan Allah berkata pada Musa, okay, Musa. You lead these people, but I'm not going with you. Kalau gitu kamu pimpin orang-orang ini, tapi aku nggak pergi sama engkau. My presence will not go with you. Hadiratku nggak akan ada sama engkau. Moses said to God. Dan Musa berkata sama Allah. If you don't go, I'm not going. Kalau engkau nggak jalan, kau nggak pergi, aku nggak pergi. I'm not going anywhere without your presence. Aku nggak pergi kemanapun tanpa hadirmu. I need your presence. Karena aku butuh hadiratmu. God said to him, okay Moses, I will go. Dan Tuhan berkata, oke okay, Musa, Then God aku said A very strange thing. Dan Allah katakan suatu hal yang sangat lucu. He said lucu. to Moses, he said, Moses, I know your name. Dan dia katakan pada Musa gini, Musa, aku tahu namamu. What is, what do what do you mean? apa maksudnya Allah? Course God knew His name was Moses. Tentu saja Allah tahu namanya dia Musa. But God is saying far more than that. Tapi Allah sedang mengatakan sesuatu yang lebih daripada itu. When He I know your name. Ketika dia katakan aku tahu namamu. Katakan, Moses, I've tried your heart. Dia sedang berkata bahwa aku sudah menguji hatimu. your character. Aku menguji karaktermu. I've looked deep inside you. Aku sudah lihat dalam dalam hatimu. And I know who you are. Dan aku tahu siapa kamu. I know your character. Aku tahu karaktermu. Moses, I know your name. Musa, aku tahu namamu. Then Moses said, well, if you know my name, you show me God your name. Dan Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tahu namaku, Tuhan tunjukkan namamu. Dan Tuhan katakan, oke, okay. dia taruh Musa di celah batu itu. God said, you can't see my face. Tuhan bilang, engkau nggak bisa lihat wajahku. Tapi aku akan izinkan hadiratku lewat. The Bible says that His goodness and katakan kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya lewat di hadapan Musa Moses Musa katakan ketika dia berkata Tuhan aku mau tahu namamu Tuhan tunjukkan karakternya dan naturnya the very of God that behind unity. Dan itulah natur itu dan karakter itulah yang berdiri That's di balik kesatuan. Said, I will give you my name to unity. Itulah kenapa Tuhan katakan aku akan berikan nama untuk it melindungi kesatuan. It itu kenapa kesatuan begitu penting karena itu membawa His hatinya name Tuhan. Is above every name. Namanya dia di atas segala He nama. Said, I'll give you my name. Dan dia katakan aku akan berikan namaku untuk melindungi kesatuan ini. How important is unity Betapa pentingnya to him. kesatuan bagi Allah. Amin. Amin. Itu adalah naturnya Tuhan. See, this is why he says we need to know Him. Inilah kenapa dikatakan bahwa kita perlu, perlu kenal him. Allah. Kita perlu kenal Tuhan. We need to know his heart. Kita perlu tahu hatinya It's Tuhan. Just about him. Itu bukan hanya tentang tahu tentang Tuhan. It's him. Tapi mengenal Dia. That's why Paul said that I might know him. Makanya Paulus berkata, supaya aku bisa mengenal Tuhan. Rubbish. Yang lain sampah. Tidak ada hal yang lebih penting daripada mengenal Bapa. That's what discipleship is. Itulah pemuritan. It's knowing him and becoming like him. Itu tentang mengenal Tuhan dan menjadi lebih seperti Dia. And he puts unity. Dan Dia meletakkan kesatuan. In our hearts. Di dalam hati kita. Because that's who he is. Karena itulah Dia. You see. We see in verses 21. Kita lihat di ayat 21 dan 23 supaya dunia melihat dan tahu kita ini orang kristen lewat kesatuan yang kita tunjukkan dunia ini sedang melihat saudara for the church to be the church. sedang melihat gereja dan mereka ingin melihat gereja-gereja tuhan They need the church. mereka butuh gereja tuhan And jesus needs the church to be in unity Yesus butuh gereja-gereja Tuhan ada dalam sebuah kesatuan. Karena itulah yang menunjukkan hatinya Tuhan. Itulah dasar dari kasih. Ketika kita dalam sebuah kesatuan. Is this okay? Okay? Very much. Yes. You see, Jesus came. Yesus datang, saudara. To show us the heart of the Father. Untuk menunjukkan hati Bapa. The Jewish people when Jesus came. Orang-orang Yahudi ketika Yesus datang. They didn't really know God. Mereka nggak betul-betul tahu Allah. They were afraid of Him. Mereka bahkan takut akan Allah. He was this distant God. Dia adalah Allah yang begitu jauh. That they knew as they read. Yang mereka the tahu books, karena mereka baca kitab-kitabnya. The way they approached him was to go through the priest. Cara mereka menghampiri Allah adalah dengan melewati imam-imam mereka. To go into the temple and offer sacrifices. Untuk datang ke bait Allah dan memberikan korban. But see God is so desperate for fellowship. Tapi Allah begitu begitu rindu adanya sebuah fellowship, sebuahnya hubungan. God so loves people. Allah itu begitu mengasihi manusia. He used to walk Dulu dia bisa berjalan bersama-sama Adam dan Hawa. Loving them and talking. Itu sebuah memori yang sangat indah di mana dia bisa punya fellowship, punya hubungan and dan bicara. Sin ruined it all. Sin ruined it all. But dosa, uh, tapi dosa menghancurkan itu semua. Dan itu memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi kasihnya tidak pernah berubah. Jadi so dia mengirimkan Yesus. I love it. Jesus came. Saya begitu menyukainya Yesus datang. Jesus walked. Yesus berjalan. Lewat orang-orang. Every -orang. time he touched. Setiap kali dia menyentuh orang kusta. He was saying, "This is the Father." Dia akan berkata ini adalah Bapa ketika dia menyembuhkan orang buta dia akan lihat, dia akan bilang ini hatinya bapa ketika setiap kali dia memanggil anak-anak datang kepadanya dia akan bilang bahwa itu hati bapa Amin. Ketika dia melihat ada janda yang menangis karena anaknya meninggal. Kasihnya itu yang menjangkau anak tersebut dan membangkitkan anak tersebut dari kematian. Dia katakan karena ini adalah hati Bapa. Orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang lumpuh. Orang-orang yang mungkin terbuang. Dia menyentuh mereka semua, dan dia katakan ini hati Bapa. Ketika dia lihat ke atas dan lihat Zacchaeus, Lonely. kesepian, Rejected. ditolak, nggak ada orang yang mau sama dia. Jesus and he saw him. Dan dia, tapi Yesus berhenti dan so melihat Zacchaeus. Hey Zacchaeus I dia katakan, Hai Zacchaeus, aku lihat engkau, I'm to your house. dan aku akan datang ke rumahmu. Dan aku akan kenalkan engkau pada Bapa. Karena dia peduli akan engkau. Jadi Yesus datang. Untuk menunjukkan hati Bapa. Dan setiap hal dalam Yesus itu adalah sebuah kesatuan dengan Bapa. Semua hal yang aku kerjakan dan aku katakan itu aku lihat dan dengar dari Bapa. Dia membawa hati. Perfect unity. Dia membawa hati yang adalah kesatuan yang sempurna dengan Bapa. Dia pengen menunjukkan Bapa itu. that's the devil hated Jesus. Itulah kenapa uh, iblis itu nggak suka sama Yesus. Saya nggak mau orang-orang tuh lihat hatinya Bapa. Iblis itu pengen Allah itu tetap jauh The devil thought he won by putting Jesus on a cross. Iblis pikir dia menang ketika dia taruh Yesus di atas kayu salib. destroy his body. Dia pikir ketika dia bisa hancurkan He'll tubuh long, Yesus. Dusty streets declaring the love of the father. Dia tidak bisa lagi berjalan ke jalan-jalan dan memberitakan kasih Bapa. Iblis pikir dia menang. To the father raised. Sampai Bapak Jesus membangkitkan from the dead. Yesus dari kematian. He never knew. Iblis tidak pernah tahu that as he raised Jesus from the dead. bahwa ketika Bapak membangkitkan Yesus dari kematian. Jesus would release a whole new body. Yesus akan merilis mengeluarkan tubuh yang baru, tubuh yang adalah gereja-gereja Tuhan, tubuh yang Dia panggil keluarganya, tubuh yang Dia panggil adalah bride. tubuh yang Dia panggil adalah mempelai. Dia akan bangkitkan tubuh ini. Supaya bukan hanya Yesus yang berjalan ke jalanan jalan, itu. tapi ada sebuah tubuh, sebuah kumpulan badan-badan orang-orang gereja Tuhan yang berjalan menyembuhkan orang-orang loving people mengasihi orang-orang caring for people mempedulikan orang-orang sing -orang, people set free membebaskan orang-orang his body walking the dusty streets tubuh Kristus berjalan di jalan-jalan yang berdebu dan mengatakan bahwa inilah hati Bapa. and we walk together dan kita berjalan bersama empowered dalam kuasa in unity. Dalam kesatuan. Because that's where love walks. Karena disitulah kasih itu juga hadir. Amin. Amin. We read this in Psalm 133. Saudara baca di Mazmur 133. This is how blessed are those Dikatakan, who dwell together. In unity. Dikatakan diberkatilah saudara-saudara yang bersama dalam kerukunan, bersatu ada dalam kesatuan. How many want to be blessed? Berapa dari kita yang ingin diberkati? Yeah, who likes Amen. living in strife? Siapa sih yang suka dalam hidup dalam kesusahan? None of us. Tidak ada. We don't. Tidak ada, kita tidak suka. We want to live. Kita mau hidup. Blessed. Dalam berkat Tuhan. The Bible says blessed are those who dwell. Di Alkitab ini dikatakan bahwa diberkatilah mereka yang tinggal. That word dwell is a Hebrew word that means live kata duel ini itu dalam bahasa Ibrani itu artinya tinggal. Not visit at church on a Sunday morning. Bukan cuma berkunjung seperti berkunjung ke gereja di Minggu pagi. Not just with certain people that we get along well with. Bukan cuma seperti orang-orang yang mungkin sesekali kita ketemu. But people who live. Tapi orang yang tinggal. It's in their heart. Ada di dalam hatinya tinggal tetap. Blessed are those who live together in unity. diberkatilah orang-orang yang tinggal bersama you, dalam kesatuan." You know that that word together and unity, so live together in unity, it's the same, it comes from the same root Hebrew word. Saudara tahu bahwa kata bersama dalam kesatuan di ayat bahasa Inggris itu datang dari akar kata yang sama di bahasa Ibrani. It means "blessed are those who live together together." Itu artinya ayatnya itu bicara diberkati lah orang-orang yang hidup bersama bersama-sama. see, Pastor and his wife. Saudara lihat Pastor Rudi dan istrinya. I don't know why they're not together. Saya nggak tahu kenapa mereka duduknya nggak sebelahan. <laughs> Come, answer the boss. But you know a married couple. No, I'm not talking about you personally, but a married yeah. couple. Saya tidak bahas spesifik tentang Pastor Rudy, tapi orang yang menikah, suami istri. Mereka bisa tinggal dalam satu rumah yang sama. So they can be supaya mereka bisa hidup sama-sama. To really tapi itu perkara lain lagi orang suami istri tinggal sama-sama. To walk in belum unity in Cinta. In untuk berjalan bersama-sama dalam sebuah pernikahan tuh beda lagi. That's together, together. Itu yang namanya bersama-sama, bersama itu. It's the heart. Hatinya. It's truly loving each other. Itu ketika kita benar-benar mengasihi It's orang together, tersebut. It's together, together that unity exists. Itu ketika bersama yang bersama dari hati itulah di situ And ada kesatuan. Where the blessing lives. Dan di situ ada berkat Tuhan. The Bible says when people dwell in unity. Maka kita berkata ketika orang tinggal dalam kesatuan. It's like the oil. Seperti minyak. Minyak yang keluar dari kepala. It runs through the beard. Dia turun ke janggut. Down through the clothing. Terus ke jubahnya. Mengalir. Jesus is the head. Yesus adalah kepala. We're the body. Kita ini tubuhnya. Oh, don't we need the oil. Betapa kita butuh presence, minyak hadirat Tuhan itu to flow, Untuk mengalir to the garments, Sampai ke jubah yang paling bawah Karena artinya itu Melibatkan kita semua Amin Saya suka cerita perempuan Di Markus 5 Perempuan ini sakit selama 12 tahun Back in those days, it meant that she was unclean. Di masa itu artinya perempuan ini dianggap tidak bersih. That meant she could not go near people. Artinya dia nggak bisa deket-deket sama orang lain. She couldn't touch people. Dia tidak bisa menyentuh orang lain. In fact, she had to, go and she had to ring a bell. Uh, Ketika dia jalan, bahkan dia harus membunyikan bel. So Supaya orang tuh dengar suara belnya dan menghindari dia. Because if she touched them, she made them unclean. Karena kalau dia menyentuh orang lain, orang lain jadi ikut najis. That meant if they were unclean, they had to go to the temple. Artinya kalau orang itu sudah menjadi najis, dia harus pergi ke bait Allah. They had to avoid people for up to 48 hours. Dia, mereka pun harus menghindari orang-orang selama 48 jam. They couldn't go home. They couldn't go to work. Mereka nggak bisa kerja. Mereka nggak bisa pulang ke rumah. They had to go to the priest. Mereka harus pergi ke imam the pray for them. Dan minta imam untuk berdoa buat mereka. Mereka harus memberikan korban. Before could become clean. Sebelum mereka bisa menjadi. could never be clean. Wanita ini nggak bisa jadi bersih lagi. Karena ada penyakit yang terus menerus terjadi ini. 12 Selama 12 tahun. Dia dikucilkan selama 12 tahun. Hadn't had not a hug from her family. Mungkin nggak pernah dengar dari keluarganya dia juga. Until one day. Sampai satu hari. She saw Jesus. Dia melihat Yesus. She looked at him. Dia lihat Yesus. And she saw life. Dan dia melihat kehidupan. She saw hope. Dia melihat harapan. She saw grace. Dia melihat kasih karunia. She saw the Father's heart. Dia lihat hati Bapa di situ. And she said, if I can just dan dia katakan kalau saya bisa sentuh aja oh, God, ujung jubahnya that would say that of the oh betapa kita dia ingin bahwa kita gereja Tuhan juga mengatakan hal itu oh, kalau orang-orang bisa katakan itu tentang gereja Tuhan amin amin jadi dia putuskan dia akan lakukan apapun supaya dia bisa menyentuh ujung jubah Tuhan dan dia she mulai merangkak Melewati begitu banyak orang. Setiap orang yang dia sentuh. Mereka oh, perempuan itu membuat orang-orang itu menjadi najis. Dia sebenarnya takut orang-orang akan menyadari bahwa perempuan ini adalah perempuan yang najis. Finally she gets to Jesus. Tapi sampai dia sampai ke Yesus, out. dia menjangkau lengannya. Dan mencoba menyentuh ujung jubah Yesus. Dan di situ dia temukan minyak orang Tuhan. Minyak yang begitu berharga. Yang mengalir dari atas kepala. Turun. Dan dia sentuh ujung jubah Yesus. Dan dia sembuh seketika itu juga. Amin. Amin. Itu hati Bapak. And then to her horror. Dan dia tiba-tiba menjadi takut. Jesus said, Who touched me? Karena Yesus sadar dan berkata, siapa yang sentuh aku? She is terrified. Dia takut, saudara. That he is going to expose her. Yesus akan kasih tahu tentang dia ke orang-orang. All of these people she's touched. Semua orang ini yang kesentuh sama perempuan ini ketika dia merangkak. Mereka akan sangat marah sama perempuan ini. But she stands up and she goes, Jesus, Tapi dia berani berdiri Dan dia bilang, Yesus aku and yang love, satu Dan apa yang saya suka adalah Jesus said a beautiful thing. Yesus mengatakan hal yang begitu indah He said, Dia berkata daughter, Anakku daughter, Anakku Kalau engkau menginginkan perlindungan Perlindungan penerimaan of love kasih or belonging sebuah uh, dia kita pen diterima storah itu yeah. adalah kata anakku she like a daughter to me <laughs> dia seperti anak buat saya Amin. Amin. you see she didn't just touch the hem of his garment perempuan itu tidak hanya menyentuh ujung like jubah Yesus he tapi dia sembuh But his heart made her whole jadi, bukan hanya jubahnya, tapi hatinya juga menjadi utuh. Jesus said, Go your way. Tuhan, katakan bahwa pergi. Dia katakan bahwa imanmu bukan hanya membuat engkau sembuh, tapi Or membuat friends. engkau jadi utuh. teman-teman saudara, semua kita butuh minyak itu mengalir dari atas kepala turun terus sampai ke jubah kita ini tubuh-tubuh Kristus karena ada dunia di luar sana yang, yang begitu membutuhkan M menyentuh ujung jubah Yesus dan itu ditemukan Because dalam kesatuan karena disitulah minyak itu bisa in mengalir in dalam kesatuan ketika tidak ada kesatuan minyaknya tidak bisa mengalir saudara empty voice. Dan akhirnya gereja ini menjadi suara suara oh, kosong. Oh God, help the church to be the voice of Jesus. Biar Tuhan yang membantu gereja gereja menjadi suara Tuhan. Jesus. Menjadi hatinya Tuhan. To walk in the power of love and unity. Untuk berjalan dalam kasih yang menyatukan. Because there's a world out there. Karena ada dunia di luar sana. That need. Yang membutuhkan. The, the oil. Minyak ini, saudara. Of His Spirit. Minyak urapan dari rohnya ini, of his presence dari hadiratnya ini, flowing through his people. yang mengalir melewati melalui orang-orang uh, umatnya. We are praying for this at Nations Church. Kami berdoa untuk Nations Church ini, We are praying that the oil kami berdoa bahwa minyak ini the menyentuh anak-anak. Kami punya pelayanan untuk anak-anak. Kalau misalnya ada guru sekolah minggu yang masuk dan sedang sakit. The will and say, come on, we pray. Orang anak-anak ini akan segera berkumpul dan our bilang kami, kami harus berdoa. Guru ini perlu disembuhkan. Oh, come on, there's oil for the children, Yes, ada minyak ulasan Tuhan di anak ini. They're body, young people ada di tubuh-tubuh anak-anak yang muda ini. Begin to melihat bahwa mereka mulai bernubuat. The, the melihat bahwa ada karunia-karunia Roh Kudus yang muncul Shemim's, dalam mereka 14 year old brother ada uh, anak umur 14 tahun we had a youth camp recently with 360 youth kami ada youth camp baru-baru ini dengan 360 anak-anak muda. Such a well known Dan kami undang pembicara yang begitu luar biasa, yang begitu dikenal. Year old uh, adiknya yang umur 14 tahun, adik laki-lakinya mendapatkan sebuah nubuatan untuk uh, pendetanya dan dia bernubuat untuk pendetanya ini dan pendetanya ini terkejut dan bilang kok kamu tahu inilah yang Tuhan katakan buat saya need ayo anak-anak anak muda anak-anak muda Blowing juga perlu punya minyak, -minyak ini mengalir lewat hidup mereka saudara ini waktunya gereja Tuhan untuk bangkit Tapi ini harus dalam sebuah kesatuan. That's where the oil flows. Karena disitulah ada minyak ini yang mengalir. Let me finish with one story. Biar saya selesaikan dengan sebuah cerita. We took a team to Bangladesh. Satu, satu kali kami bawa tim ke Bangladesh. And we were doing conference for leaders Bangladesh. Dan kami uh, adakan sebuah conference untuk para pemimpin-pemimpin di Bangladesh dan Tuhan sedang kerjakan hal yang luar biasa di Bangladesh. We're working with one church Kami bekerja sama dengan satu gereja. 3600 underground churches. Yang tertanam 3600 ada di uh, uh, gereja bawah tanah. Ada 3.600. Beberapa dari mereka itu punya 2.000 orang yang bertobat dalam satu gereja. Amin. Amin. Kenapa kita tidak bisa lakukan hal yang sama? Yeah. Why not? Kenapa tidak? Kalau Tuhan bisa kerjakan itu di Bangladesh, Tuhan bisa kerjakan itu di sini. Ketika dia lihat ada minyak. Rohingya mereka minta kita bekerja sama dengan uh, 46 refugee refugee perempuan. Muslim girls. Uh, mereka beragama Muslim. The age of 11 and 16. Umur 11 sampai 16 tahun. Perempuan-perempuan ini. Myanmar. Kabur dari Myanmar. Their keluarga-keluarga mereka dibunuh banyak dari mereka yang diperkosa dan disiksa mereka begitu rusak hancur saudara They were so mereka begitu hancur saudara so begitu tertutup the dan pastor berkata bisa enggak kamu buat program untuk perempuan-perempuan ini jadi saya minta tim saya untuk merancang sebuah program untuk anak-anak perempuan ini. Over three days. Dalam tiga hari, saudara. After two days, Setelah hari kedua. Tim saya datang ke saya. Said, dan dia katakan pastor. We don't know what to do with these girls. Kami nggak tahu kami harus ngapain dengan anak-anak perempuan get ini. Kami nggak bisa ngomong ke mereka, nembus ke mereka tuh nggak bisa. Apapun yang kita lakukan, mereka pokoknya menutup dirinya. Mereka begitu rusak. Kita nggak tahu harus lakukan apa sama mereka. Dan saya katakan, jadi kita harus bagaimana? I said, I don't know. Dan I saya katakan, saya nggak tahu juga, tapi saya tahu orang yang tahu. I said, Go and pray. Dan saya katakan pergi dan berdoa. Jesus, tanya tuh, tanya Tuhan. What does he want you to do? Tanya Tuhan Tuhan mau kita kerjakan apa? They went away and they prayed, dan mereka prayed. pergi, mereka berdoa, berdoa. They came back and said, mereka kembali dan mereka bilang, Pastor. Jesus said to go in a big room, Yesus bilang, datang sit, ke ruangan yang besar. Sit the girls down by themselves. Dudukan perempuan-perempuan ini. Satu-satu dipisah. One girl here, satu di sini, satu di sana, satu di sebelah sana, out. dipencar semuanya. The Lord said don't pray for them unless I specifically ask one of you to go and pray for one of those girls. Dan Yesus berkata gini, jangan doakan mereka sampai saya, Yesus minta secara spesifik kamu berdoa untuk satu orang ini. God began to move. Dan Yes Tuhan mulai bekerja. After two and a half hours. Setelah dua setengah jam. Every one of these girls was sitting where the floor was wet. Setiap perempuan ini tempat sekitar duduknya itu basah dari air mata mereka. Air mata mereka sudah membasahi lantai di sekeliling mereka semua. Dan mereka berdiri. Dan mereka mulai menari. Dan mereka mulai bernyanyi. Dan mereka mulai memeluk kami semua. Dan mereka mulai tertawa. Dan saya bilang sama penerjemahnya. Bisa nggak kamu tanya sama mereka apa sih yang terjadi? Dan mereka mulai menuliskan, "Anak-anak perempuan ini, menuliskan apa yang terjadi." Mereka bilang, "Ketika mereka duduk di lantai, pria ini Yesus datang ke mereka." Dan, dan mereka bilang bahwa pria ini Yesus, dia berkata, "Aku akan mengambil rasa sakitmu, aku akan mengambil rasa takutmu, dan setiap dan hal yang telah, telah dilakukan sama itu. engkau." Dan dia berkata bahwa pria ini mengambil itu semua dan meletakkannya di kayu salib dan berkata pada mine. mereka, You're "Sekarang free. ini punya saya, kamu bebas." Every one of those girls dan gave setiap their life perempuan itu memberikan hidup mereka pada Yesus. Amin. Dan itu yang terjadi ketika Amen. minyak itu mengalir. We can't do it kita nggak bisa lakukan apa. his power and his Orang-orang yang kita doakan. For, your family members. Your kita keluar anggota Your neighbors. Dalu, mungkin anggota jemaat. Orang-orang yang kau pedulikan. Oh God, let be oil. Biar ada minyak the ini. The biar ada urapan ini. comes from unity of the spirit. Yang datang lewat kesatuan roh. Amen. Amin. Saudara, Allah bisa lakukan itu. Dan aku, saya tahu bahwa Allah ingin lakukan itu. Karena saya mulai melihat itu terjadi kemanapun saya pergi. Oh, come on, we need Jesus. Kita sangat butuh Yesus, saudara. We need to be in unity. Kita perlu berjalan dalam kesatuan. We need to be him and him. Kita perlu mencari Dia dan mengenal Dia. Kita perlu bersama betul-betul bersama. For the and the oil to flow. Dan kita percaya bahwa saat Because itu ada berkat, ada mengalir. That comes and, refreshes and restores. Yes, ada, ada, minyak yang mengalir yang menyegarkan jiwa kita. Amin. Oh, come on Jesus, we're open, we're ready. Mari Yesus, Amen. Mari Yesus, kami siap dan kami terbuka, Tuhan. I don't know everybody here today. Saya nggak kenal setiap dari saudara di tempat I don't ini. Know where you're at, saya nggak tahu saudara ada di mana but hari I ini. That Jesus loves you. Tapi yang saya tahu Yesus mengasihi saudara. I do know that Jesus is pointing to the Father and saying, say, Hey. He Yesus sedang berbicara sama Bapa dan he berkata, loves you. Dia berbicara dengan saudara dan bilang, "Bapak mengasihi He wants to you and wash you clean. dan Bapak ingin mengampuni saudara dan membersihkan, menyucikan saudara, dan Dia akan memberikan sebuah permulaan yang baru." It comes when we say Jesus. Dan itu terjadi ketika kita datang dan Will bilang, you "Yesus, me? ampuni aku. Terima kasih sudah mati bagi..." untuk membayar doing, membayar semua kesalahan-kesalahan dan dosa I myself, saya merendahkan diri and ask you to come, dan minta Yesus untuk datang me, mengampuni saya and be my Lord. dan jadi Tuhan atas hidup saya I walk with you. saya mau berjalan dengan engkau I know you. saya mau mengenal engkau kalau itu adalah seruan hatimu Jesus. hari ini You've never kalau kamu belum pernah rasanya mengenal Tuhan dan belum pernah mengalami kuasa dari pengampunan. Dan mungkin kau belum merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup. every minta semua tundukan kepala. Tutup mata saudara. That's Kalau itu adalah saudara. You want to pray join me in praying the prayer that I've just prayed. Dan saudara ingin berdoa, mari bergabung dengan saya dan katakan doa ini. I'm not going to you. Saya nggak akan mempermalukan saudara. Tapi saya mau lihat siapa yang saya doakan. Jadi tolong angkat tangan saudara dengan cepat. And then put it down. Dan setelah itu saudara boleh I'm turunkan tangan. Saya You've menanyakan orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan, yang belum pernah memberikan hidupnya bagi Tuhan. Tapi hari ini kau katakan saya mau Yesus. Saya ingin saudara. Saya saudara yang berkata bahwa saya ingin Tuhan datang dan menjadi Tuhan atas hidup saya. Okay, I can see a couple of hands. Saya bisa lihat beberapa tangan yang terangkat. Come family, pray with these Kak, kita harus berdoa bersama-sama. Mari Put gereja Tuhan. Up. Kita berdoa bersama-sama buat orang-orang Kita akan berdoa bersama dengan mereka. kalau kau mengangkat tanganmu tadi, you pray and you mean this in your heart, kau berdoa dan kau benar-benar maknai doa ini dalam hatimu. The of God. Mari undang roh Tuhan untuk datang. This love Rasakan kasihnya datang. Rasakan pengampunannya menyucikan engkau. A brand new start. Dan saya berdoa ada permulaan yang baru. Mari berdoa semua saudara. Mari doa bersama-sama dengan Jesus. saya. Yesus. Come on, you pray loud. Mari uh, Jesus. katakan dengan uh, keras saudara. Katakan Yesus. Aku datang kepadamu. And I humble myself. dan aku merendahkan diriku I say I'm sorry dan aku mau bilang aku minta maaf for my wrongdoing. ampuni kesalahan-kesalahanku ampuni kalau aku pernah menyakiti engkau will you come? tolong datang yesus And will you forgive me? ampuni aku will you wash me clean sucikan aku I repent. aku bertobat And i ask you dan aku minta to be my Lord. supaya Engkau menjadi Tuhan. Come datang into my heart. dalam hatiku. And be my Lord. dan jadi Tuhan And my today. dan penyelamatku hari ini. Lord, help me to walk with you. Tuhan, bantu aku berjalan bersama Engkau, Tuhan, berjalan bersama engkau. To know you. untuk mengenal Engkau to love you. untuk mengasihi Engkau And I ask it in Jesus name. dan aku meminta ini di dalam nama Yesus. Amen. Amin. That's the first time you've made that decision. Itu bagi saudara-saudara yang mungkin pertama kali mengambil keputusan ini. Please make sure you talk to pastor or pastor's wife or someone. Pastikan saudara bicara dengan Pak Rudi atau Ibu Betty. They want to help you. Mereka pasti bisa membantu saudara. They want to walk with you in this Mereka juga mau berjalan dalam perjalanan ini. Of this, discovering saudara. the beauty of Jesus dan menemukan keindahan Tuhan dan siapa Dia. Now for others today, if you know That there's disunity. Dan yang kedua, saudara, kalau engkau tahu bahwa kesatuan ini, If you know that you've taken offense, bahwa ada kesatuan yang mungkin tidak utuh dalam dirimu, bahwa engkau pernah tersinggung, you know to take offense is sin? engkau mungkin berdosa, Because when we take offense, karena ketika kita merasa tersinggung, we think in our heart, kita berpikir dalam hati kita, you hurt me. Kau sudah menyakiti aku. That wasn't fair. Itu nggak adil. And you need to say sorry. Dan kamu perlu minta maaf sama saya. And when you say sorry, Ketika kamu minta maaf. Ketika kamu mengerti seberapa sakitnya hati saya ini. Baru saya akan mengampuni kamu. Tapi kapan Yesus pernah kasih syarat atas pengampunannya Dia? Thank God He never did. Bersyukur bahwa Tuhan nggak pernah lakukan itu. He just said, Forgive, dan dia hanya mengampuni. Seperti aku mengampuni engkau, mungkin saudara sedang membawa-bawa rasa tersinggung ini. Maybe a bitterness, resentment. Ada kepahitan, ada rasa sakit hati. Hal-hal ini yang merusak kesatuan saudara. Maybe there's some jealousy or bitterness. Mungkin ada sebuah rasa iri hati, rasa cemburu, rasa pahit, Maybe some grumbling. mungkin keluhan-keluhan. Mungkin kita menjadi orang yang penuh kritik. Mari. Let's get rid of it today. Mari singkirkan itu semua, saudara. Dan mari kita lihat biar ada minyak In urapan a itu yang turun. Dengan cara yang indah. Sebentar saya akan minta saudara-saudara untuk maju. Untuk menelan um, ego dan menelan uh, pride kita. And get free dan dibebaskan saudara maybe this one here and i don't know you today and please i am not judging you dan saudara perlu tahu bahwa saya tidak sedang menghakimi saudara hari ini. I just want the best for you. Saya hanya ingin yang terbaik buat saudara. I want to see Jesus saya come ingin lihat Yesus datang in all dalam segala kemuliaannya. Saya mau lihat Yesus itu bekerja lewat hidup saudara. Saya ingin lihat hidup saudara penuh dengan berkat Tuhan. Saya ingin lihat kerajaan Allah datang di dalam saudara dan melalui saudara. Kalau saudara sadar bahwa saudara mungkin nggak begitu semangat. Ada begitu banyak hal yang menghalangi saudara. Menghalangi saudara punya kasih yang mula-mula. There's Ada sebuah penyegaran kesegaran yang baru buat saudara hari oil Ada sebuah minyak yang ingin mengalir hari ini lewat hidup saudara. Ketika saudara datang God. dalam sebuah kesatuan dengan firman Allah. And on you and your life. Dan dia sedang memanggil saudara dan hidup saudara hari ini. maybe today you're just hungry atau mungkin hari ini saudara hanya sekedar lapar punya kelaparan dan kehausan akan Tuhan you lebih lagi engkau yang hanya ingin ada wangi-wangian itu you want to be to touch the hem ada ada begitu banyak ada begitu banyak yang bisa saudara berikan lewat jangkauan tangan saudara to see dan saudara bisa membawa kesembuhan itu buat orang-orang untuk menghidupinya. Seferi, untuk membebaskan orang-orang. Untuk menyelamatkan orang-orang. Saya akan buka di depan sini. Dan kita akan berdoa. So if that's any one of those is you, you just come. Isu apapun itu tadi yang disebutkan saudara, kalau saudara-saudara mungkin membawa just kepahitan, What Rasa sakit hati, ingin disegarkan. Begin to worship and you come. Saudara boleh maju ke depan untuk didoakan.